menjunjung kasih kita di Raja. Saya ingin menjemput Yang Berhormat Kemaman. Silakan, Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Alhamdulillah. Pertamanya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua kerana memberi kesempatan kepada saya untuk sama-sama mengambil bahagian dalam sesi perbahasan menjunjung titah ucapan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam pembukaan Dewan Rakyat Penggal ketiga Parlimen ke-14 pada 18 hari bulan 5 2020 yang lepas. Datuk Yang di-Pertua, sebelum saya mulakan ucapan perbahasan ini, saya mengambil kesempatan ini pertamanya merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia serta Barisan Hadapan Negara terutamanya dalam sektor perkhidmatan dan sektor kesihatan, Angkatan Tentera, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan semua agensi-agensi yang terlibat yang menjadi barisan hadapan dalam melaksanakan, mengurus dan mengekang penularan wabak COVID-19 yang melepas sehinggalah sampai ke hari ini. Tahniah juga saya rakamkan kepada seluruh rakyat Malaysia yang telah memberi kerjasama yang jitu kepada pihak kerajaan dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Manifestasi perpaduan yang diberikan oleh kerajaan dan rakyat inilah yang membolehkan kita berada di tahap yang seperti ini. Kita yakin dan percaya segala penyakit itu ada ubatnya. Seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa." Allah tidak menurunkan sesuatu penyakit melainkan diturunkan bersamanya adalah penawar. Oleh itulah kita yakin dan percaya, saya mengharapkan supaya semua rakyat di seluruh negara kita ini mengambil langkah penjagaan dan SOP yang perlu dipentingkatkan. Lebih-lebih lagi dalam situasi yang ada sekarang dan perkembangan mutakhir COVID-19 yang ada pada hari ini. Datuk Yang di-Pertua, Kerajaan Perikatan Nasional yang ada pada hari ini dilihat relevan dalam perjuangkan hak dan keperluan rakyat dan diharapkan ianya akan terus memberi komitmen yang tinggi kepada rakyat tanpa mengira latar belakang agama, politik, kaum dan bangsa. Bermula daripada pemimpin, penjawat awam maupun swasta, perlulah menjalankan amanah dengan penuh ketelusan dan berintegriti serta menerapkan nilai-nilai murni sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama. Ianya sesuai dengan saranan titah Yang di-Pertuan Agong, iaitulah kepentingan untuk melaksanakan program pembangunan berteraskan amalan integriti dan tabik urus yang baik bagi mencapai pertumbuhan ekonomi yang mampan serta demi menjaga kesejahteraan rakyat dan negara. Oleh itu, saya mengharapkan Kerajaan Perikatan Nasional di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin ini diharapkan dapat melaksanakan tugas kepimpinan ini dengan penuh adil, amanah dan bertanggungjawab seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'izukum bihi inna Allah kana sami'an basira." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan seadilnya. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baik kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha melihat. Datuk Yang di-Pertua, di antara yang perlu diberi perhatian oleh pihak kerajaan ialah melaksanakan pembangunan yang seimbang di antara negeri-negeri termasuklah Sabah dan Sarawak. Pengagihan pembangunan yang adil perlu menjadi agenda utama pihak kerajaan supaya dapat menangani masalah juran pembangunan yang tidak seimbang. Sama ada melibatkan Malaysia Timur ataupun Malaysia Barat, Pantai Timur di Semenanjung dan Pantai Barat,
sama ada di utara dan selatan, mestilah memberi pembangunan yang seimbang supaya tidak berlakunya ketinggalan di antara negeri-negeri di seluruh negara. Seperti yang kita sedia maklum bahawa pembangunan sebuah masyarakat semestinya akan bergantung kepada faktor ekonomi yang merujuk kepada kuasa beli yang ada pada anggota masyarakat tersebut. Kuasa beli pula akan bergantung dengan ekonomi setiap anggota masyarakat dan ekonomi masyarakat bergantung dengan jenis pekerjaan mereka. Umum kita mengetahui bahawa setiap negeri di Malaysia mempunyai keunikan dan potensi ekonomi tersendiri yang perlu dikembangkan potensi-potensi tersebut di samping membuka pasaran baru agar ekonomi setempat dapat dibangun dengan lebih kehadapan lagi. Tuan Datuk Yang di-Pertua, potensi ekonomi yang sudah dibuka perlu dikembangkan dan yang belum harus diserokai, malah secara mikro penghasilan dan produk di sebuah negeri akan membantu membuka peluang pekerjaan. Datuk Yang di-Pertua, pandemik COVID-19 yang melanda dunia ketika ini tidak dapat dinafikan memberi kesan yang besar kepada ekonomi dunia dan juga seluruh negara. Kita memuji langkah yang diambil oleh pihak kerajaan dalam usaha meringankan beban yang ditanggung rakyat dalam tempoh perintah kawalan pergerakan yang dilakukan sebelum ini. Selain itu, untuk memakin dan menjana pemulihan ekonomi serta pendapatan negara melalui pelaksanaan pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat, iaitu prihatin pelan jana semula ekonomi negara penjana, Sabah saya ucapkan kepada pihak kerajaan, kita mengharapkan bantuan ini dapat diturunkan secara bersasar kepada seluruh golongan masyarakat tanpa sebarang birokrasi. Datuk Yang di-Pertua, saya menjunjung titah ucapan kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agung berkenaan pemerkasan kelestarian alam sekitar yang menunjukkan kecanaan tuanku berkenaan dengan isu-isu alam sekitar yang disebutkan dalam titah baginda. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, falaulaka naminal qurun min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fi wa kanu mujrimin. Maka mengapa tiada antara umat sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan melarang melakukan kerosakan di muka bumi kecuali sebahagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan kemewahan dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Datuk Yang di-Pertua, dunia hari ini berhadapan dengan pelbagai krisis yang begitu kritikal, antaranya wabak pandemik COVID-19, perubahan suhu global yang ketara, kebakaran hutan, kepupusan spesies flora dan fauna serta kekerapan bencana alam yang berlaku seperti banjir, taufan, tanah runtuh, pencemaran alam dan sebagainya. Umum mengetahui bahawa semua yang berlaku merupakan tindak balas alam terhadap aktiviti manusia yang tidak terkawal sehingga mengganggu keseimbangan alam ini. Saya memandang serius kemerosotan alam sekitar yang semakin menjadi-jadi pada abad ini sehingga membawa kepada implikasi yang begitu besar. Kerakusan tangan manusia yang mengeksploitasikan khazanah alam sekitar ini semakin menjadi-jadi. Marilah sama kita ingatkan bahawa dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan dalam surah Rum, "Zaharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydinnas liyuziqhum ba'dallazi amilu." Bima kasabat aydin nas liyuziqhum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah timbul pelbagai kerosakan balak bencana di darat dan di lautan dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan terhadap perbuatan buruk mereka yang telah mereka lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat kepada Allah. Datuk Yang di-Pertua, pada hari ini kita melihat permasalahan isu alam sekitar. Kemaman. Boleh sikit? Sama ada. Jom berbuat kemaman, Hantu Jaya sini. Ya. Boleh, Yang Berhormat? Sila. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya ingin sebelum Yang Berhormat pergi ke topik yang lain,
Saya mengikuti tadi pandangan yang berhormat tentang pencemaran alam sekitar dan sebagainya. Saya ingin tanya pendirian berhormat tentang pembalakan di Kelantan yang sering dikaitkan menjejaskan kehidupan masyarakat, terutama orang-orang asli atau orang asal di Gua Musang, yang dikaitkan dengan pencemaran sungai dan sebagainya. Apa pandangan yang berhormat tentang perkara ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Apa yang disebutkan, bagaimana-mana kerajaan negeri sekalipun, kita mengharapkan ia mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Dan saya difahamkan bahawa Kelantan di antara negeri yang terbaik dalam menguruskan apa ni, mengurusan pengurusan hutan yang telah dimaklumkan oleh pejabat menteri. Oleh itulah saya harapkan apa ni, persepsi yang ada kepada seluruh masyarakat, sama ada kita ahli-ahli Yang Berhormat, jangan melihat bahawa apa yang berlaku kononnya Kelantan sahaja yang melibatkan pembalakan. Dan negeri-negeri lain, kalau lihat semuanya kawasan, kawasan seluruh negara kita ini melibatkan kawasan pembalakan. Oleh itu, cuma sama ada ikut peraturan ataupun tidak. Dan kita yakin dan percaya bahawa ianya mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh kementerian ataupun Jabatan Perhutanan dan sebagainya. Oleh itulah Tuan Yang Dipertua, Datuk Yang Pertua, saya teruskan ucapan saya. Pada hari ini kita melihat permasalahan isu alam sekitar, sama ada pencemaran terhadap udara, air dan tanah selain pembalakan serta pemburuan haram di negara ini yang berlaku, merujuk pertumbuhan kesihatan, pertumbuhan kesihatan sedunia, pencemaran udara bukan sahaja isu global tetapi juga menjadi suatu ancaman kepada kesihatan awam. Kita tidak mahu menjadi seperti bandar Krasnoyarsk, Rusia kerana telah mencatat udara yang paling kotor di dunia sekaligus mengalahkan Mumbai, Guangzhou. Maka saya kira isu pencemaran udara antara perkara yang perlu diberi perhatian oleh pihak Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasar, khususnya kepada Kerajaan Malaysia, bagi memastikan rakyat negara kita berhak menikmati udara yang bersih. Sementara itu, mengikut indeks prestasi alam sekitar 2018, Malaysia berada kedudukan 75 daripada 180 negara dalam pada 27 petunjuk prestasi dalam seluruh kategori isu yang merakumi kesihatan alam sekitar dan daya hidup ekosistem. Perkara ini berbeza pada tahun 2012 yang mana Malaysia muncul sebagai negara ASEAN terbaik dan berada di kedudukan 25 daripada 132 negara berdasarkan indeks prestasi alam sekitar EPI 2011. Oleh itu, kita perlu mengambil iktibar berhubung dengan isu pencemaran sisa toksik pasir gudan yang telah berlaku di tahun pas. Bukan sahaja ia mengacang hidupan akuatik tetapi juga turut mengacang kesihatan rakyat, melibatkan rakyat termasuklah para pelajar yang turut menjadi mangsa dengan apa yang berlaku. Berkenaan dengan indeks prestasi alam sekitar, saya juga ingin memohon penjelasan daripada Menteri Alam Sekitar dan Air tentang sejauh mana pelan tindakan maupun strategi yang dirakakan bagi memastikan indeks prestasi alam sekitar bagi tahun yang akan datang dapat dipertingkatkan. Datuk Yang Dipertua, hakikatnya apa yang berlaku terhadap alam walaupun disebabkan oleh tangan manusia, penyelesaiannya juga perlu datangnya daripada manusia itu sendiri yang melakukan perubahan yang kita harapkan dapat melakukan perubahan di atas muka bumi ini supaya dapat menyelamatkan bumi ini daripada terus parah. Oleh itu amat penting kita mencari satu solusi yang perlu, yang padu, proaktif dan holistik bagi memastikan keseimbangan alam terus terpelihara. Datuk Yang Dipertua, saya juga ingin memberi penekanan bahawa berhubung dengan isu alam sekitar terutama yang berlaku dalam negara kita sendiri tidak boleh dipandang remeh, sama ada semua dipandang remeh dan semua pihak perlu berganding bahu, sama ada pihak kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, ahli-ahli parlimen dan semua agensi kerajaan, PBT, aktivis alam sekitar dan seluruh rakyat Malaysia memastikan keseimbangan alam terus terpelihara. Saya juga menyambut baik
Usaha kerajaan yang menjadikan isu alam sekitar termasuk perubahan iklim sebagai agenda utama kerajaan dalam menjaga aset alam sekitar daripada terus dikhianati, kita semua perlu bekerjasama dan menepikan dari segi fahaman politik dan kolaborasi mencari solusi dalam permasalahan alam sekitar yang timbul pada hari ini. Saya menyambut baik titah tuanku yang mengajak Malaysia untuk terus komited dalam usaha mengangkat isu alam sekitar dan perubahan iklim secara berterusan. Oleh itu, saya ingin memuji segala tindakan yang tegas dan pantas yang diambil oleh Menteri Kasa, Kementerian Alam Sekitar dan Air berhubung dengan beberapa isu mutakhir ini yang kita lihat yang berlaku, isu-isu alam sekitar dengan kerjasama jabatan dan sebagainya. Saya harapkan usaha ini dapat diteruskan bagi memastikan alam sekitar kita terjamin di negara kita pada hari ini. Datuk Yang di-Pertua, akhirnya dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa perkara berhubung dengan permasalahan yang berlaku di kawasan parlimen saya supaya dapat diambil tindakan oleh beberapa kementerian yang berkaitan dengan permasalahan ini. Pertama, saya ingin memohon kerjasama pihak Kementerian Kerja Raya untuk mengambil tindakan segera bagi usaha membaik pulih beberapa jalan utama di Kemaman yang berlaku kerosakan jalan sempit dan dalam jalan yang beralun dan sebagainya. Di antaranya yang pertama, jalan Mak Lagang Cukai, kilometer 0 hingga kilometer 28. Kedua, jalan Kesri Bandi, kilometer 0 hingga kilometer 15. Ketiga, jalan Kuantan Kuala Terengganu di kilometer 400 hingga 401. Serta jalan yang sama di kilometer 412 hingga kilometer 412.5. Yang keempat, jalan Jerangau Jabur di kilometer 3 hingga kilometer 65. Kesemua jalan-jalan ini merupakan jalan utama penghubungan di antara bandar utama Bandar Cukai dan juga di antara laluan utama dari Kuantan Kuala Terengganu dan laluan keluar susu keluar daripada Lebuh Raya di Kijar. Oleh itulah, saya mengharapkan pihak kementerian, khususnya Kementerian Kerja Raya, dapat memberi perhatian kepada jalan-jalan ini kerana saya difahamkan ianya pernah dipohong oleh jabatan ke peringkat persekutuan. Yang keduanya, saya juga ingin memohon perhatian, menarik perhatian kepada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan untuk melaksanakan baik pulih pejabat perkhidmatan veterina daerah Kemaman yang sedia ada. Yang saya dimaklumkan, pejabat veterina Kemaman ini telah beroperasi sejak tahun 1964 dan ianya amat memerlukan suatu penambahbaikan dari sudut infrastrukturnya, fasilitinya, bangunan dan sebagainya. Saya harapkan supaya ianya dapat dipertingkatkan, khususnya kalau boleh dapat bangunan yang baru, di mana Kemaman di antara daerah yang penternakan lembu yang tinggi di negeri Terengganu. Kerana saya difahamkan ianya berdaftar sebanyak 22,960 ekor, sekaligus menunjukkan komitmen dan kesungguhan pejabat veterina Kemaman dalam memberi khidmat kepada pelanggan, masyarakat dan kepada rakyat Kemaman. Setakat pada Januari hingga Jun 2020, saya dimaklumkan orang yang berurusan, pelanggan yang berurusan dengan jabatan ini seramai 3,388 orang. Oleh itulah, perlunya satu penambahbaikan dari segi satu bangunan dan juga penambahbaikan dari segi kemudahan fasiliti dan sebagainya yang perlu dipertingkatkan. Yang ketiga, yang terakhir, Datuk Yang Pertua, saya mohon kepada Kementerian Dalam Negeri agar dapat membangunkan sebuah IPD yang baru di daerah Kemaman. Walaupun Kemaman telah pun mempunyai IPD yang sedia ada, tetapi tidak dapat menampung. IPD yang ada pada hari ini tidak dapat menampung dengan pembangunan bandar cukai yang ada pada hari ini dengan kehadiran pelbagai masalah yang berlaku, jenayah dan sebagainya, pengurusan-pengurusan rakyat yang hendak berurusan dengan polis dan sebagainya yang memerlukan suatu bangunan yang baru. Dan saya difahamkan bahawa tapak untuk pembinaan
pejabat IPD ini sudah pun tersedia. Oleh itulah, saya harapkan supaya pihak Kementerian Dalam Negeri dapat memberi perhatian terhadap apa yang saya kemukakan ini. Dengan ini, saya mengakhiri perbahasan ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang di-Pertua, khususnya Kemaman, memohon menyokong dan menyunjung kasih di atas titah ucapan Yang Mohon Mulia Tuanku. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kemaman.